Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja di bulan suci Ramadan ini. Saya mohon maaf kepada teman-teman saya, subscriber saya, penonton saya, dan follower saya atas perbuatan saya yang disengaja maupun yang tidak disengaja serta kekhilafan saya. Mari kita jadikan bulan suci Ramadan ini sebagai sarana untuk tetap menjaga tali silaturahmi dan saling memaafkan. Doakan saya semoga selalu menebar kebaikan dan jadi lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. One last ticket before it's gone. Siapa namanya? Siapa? Abdul Aziz. Oh, umurnya berapa tahun? Kelahiran 72. Oh, kelahiran 72. Ini apa? Minum air minum. Air minum buat apa? Ya, untuk minum. Oh, untuk minum, betul. Keluarganya di mana, Pak? Ya, di Garut. Garut. Bapak sama siapa di sini? Ya, sendirian. Sendirian. Tinggalnya di mana? Ya, kadang-kadang di Bangku. Oh, di Bangku. Itu ada uang tuh banyak. Dari mana uangnya? Ada yang ngasih. Oh, deh. Mau makan ya, nanti beli makan dulu ya. Itu dulu yuk. Yuk. Pak Abdul Aziz ya, Pak ya. Di sini dari Garut ke Tasik mau ngapain ininya pertamanya? Ya itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Iya, anak saya itu kakinya kayak itu dibawa ke rumah sakit. Ganti kaki palsu. Oh, di amputasi. Kenapa emang? Tabrak mobil. Terus anaknya di mana sekarang? Sekarang udah bisa pakai gala di supermarket. Kenapa? Udah bisa pakai gala di supermarket kami. Sudah apa? Sudah pakai apa? Udah bisa pakai gala. Sudah apa? Bisa parkir, Kak. Bisa parkiran mobil lagi. Oh, bisa parkirin mobil lagi. Oh, kerjanya parkirin mobil. Mobil gede? Ya, mobil. Ya ada mobil cak di parkiran. Oh. Terus bapak sebelumnya kerja apa? Kakak saya punya material ya. Di material. Di material. Sekarang bapak kerja apa? Ya kadang-kadang kalau udah sholat subuh ceramah. Oh, bapak ceramah di masjid. Kalau di masjid, pokoknya tapi dapat rezeki alhamdulillah. Jadi bapak Abdul Aziz ini katanya kalau pagi-pagi ceramah di masjid gitu, bener? Ceramah atau mendengarkan ceramah? Ceramah. Oh, ceramah. Hah? Coba ceramah. Bisa gak ceramah apa, Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kalau lo salat Al-Qur'an Karim ulami setan lagi seren kesini ini Sampai nanti akhir zaman. Kian hidup di dalam dunia banyak ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebentar lagi akan kita menjalankan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan 30 hari, itu bulan sabarnya. Maka melaksanakan bulan Ramadan seluruh dunia. Sakit ujian, sembuh ujian untuk beribadah kepada Allah. Kalau wong wadon men sama ipas, kalau wong lanang kalau sakit. Biar singkat mudah-mudahan ada manfaatnya benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Salah dengan kekaliran saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Bapak jago ceramah ternyata. Jadi pekerjaannya itu ceramah Bapak di Masjid Tadung Sola. Jago ceramah dia. Bagus Bapak ya, Pak Abdul. Bapak makan dulu ya. Ya, belum makan kan? Mau cuci tangan ya, cuci tangan dulu semuanya ya. Sampainya. Disyukur dulu yuk. Terus itu aja enggak apa-apa. Nah, bapaknya udah makan. Sekarang kita mau rapihin biar rapi dan bapaknya juga mau, Pak Abdul Aziz juga mau. Alhamdulillah. Maskernya buka. Nah, gitu. Oke, sini. Nah. Maaf aku cukur ya. Maaf ya. Pak Abdul Aziz punya anak berapa, Pak? Ada yang jadi polisi. Ada yang jadi polisi? Iya. Minatuna, minatu pemimpin negara dan bangsa. Non? Minatu anu pemimpin negara dan bangsa. Oh, jadi presiden atau itu mah? Iya, Pak. Minatu Pak Joko. Oh. Jadi polisi atau jadi presiden? Anak saya ini jadi polisi. Oh, jadi polisi. Di mana polisinya? Tugasnya di mana? Di Ciamis. Ciamis Bogor apa Ciamis mana? Ciamis. Sini Pak, tengah Pak, agak tengah. Oke sih ya. Oke ya. Jadi Bapak Pak Abdul Aziz tuh nggak mau dicukur botak. Rambutnya juga kumisnya juga nggak mau dicukur botak apa ya. Jadi Pak Aziz mau yang rapi aja. Jadi kita rapikan biar nggak kelebihan kuping sama kelebihan mata aja gitu. Ini ada ini gak ya? Bang toilet coba saya tanya. Mau mandi nggak? Mau mandi ya? Assalamualaikum Pak. Pak. Boleh numpang toilet coba? Hah? Toilet di mana ya Pak? Mana? Hah? Hah? Toilet? Badai numpang toilet? Oh, numpang toilet? Iya. Arek mandikan iya. Kenapa? Arek mandikan iya, si Bapak. Oh, iya, semangat. Oh, makasih ya Pak. Nuhun pisan eh. Alhamdulillah, kita dikasih tempat toilet sama si bapak. Jadi kita mau mandikan Pak Abdul Aziz di sini. Mau dimandiin? Mau dimandiin boleh.
Mau dimandiin boleh? Mau mandi sendiri? Mau dimandiin mandi sendiri? Mau dimandiin boleh. Manja ya. Yaudah ya mandiin ya. Dimandiin yuk. Assalamualaikum. Buntunnya pak. Dibuka handalnya. Pak nanti dicek ini ya, kesehatannya bapak ya. Ya, kesehatan bapak nanti dicek sama Bu Bidan ya. Oke? Ya udah, seperti biasa kita cek kesehatannya juga. Kita lihat tekanan darahnya segala macam semuanya. Itu sama Tika diceknya. Bapak ada keluhan nggak? Pusing atau apa? Sakit apa? Gimana? Gitu ada nggak keluhan? Obat bapak minum obat apa? Alkohol sama sabun. Kalau pegangan mah nggak boleh. Nah, bapak minum obat itu buat pusing. Masih minum sekarang? Ya kalau beli minum, kalau enggak. Iya benar juga sih. Kalau beli minum, kalau enggak ya enggak minum. Ya, dicek kesehatan dulu ya. Udah, Bu Bidan silakan. Bapak suka agak ngambang enggak kepalanya? Enggak ngambang gitu. Apa sih bahasa Sundanya? Kleyengan. Kleyengan. Oh, suka kesemutan kakinya. Oh. Nih, bapak. Oh, kalau udah sholat suka kesemutan katanya kakinya. Nih, bapak tekanan apa? Tensinya agak rendah. Ya 100/80. Berarti harus gimana tuh? Ya harus minum. Harus banyak minum ya? Penambah darah. Ada nanti di mobil ya. Nanti mau kasih. Mau. Diminum ya nanti ya. Minum nanti ya. Nah ini sekarang bapak pakai masker nih. Masker baru, tadi kan udah jelek kan. Masih steril, aku pakein ya. Nah, enak gak? Mantap. Udah, pakai masker. Tanya aku tutupan. Mata yang tutupan. Oh iya. Nah, sekarang kalau ini apa nih isinya nih? Air minum semua. Ada apa aja? Boleh lihat nggak? Boleh lihat nggak? Ada. Ah, itu. Ada api. Ada api. Hah? Api. Api apa? Api doang. Oh, aku boleh lihat nggak? Boleh nggak dilihat? Boleh ya? Nah, udah. Kita lihat nih punya Pak Abdul. Ada botol-botol. Ini botolnya mau dikumpulin, dikoleksi atau gimana? Ya kalau ada air ya dimasukin. Oh gitu. Kalau ada air dimasukin. Oh maaf ya pak ya, aku buka ya. Oh ada masker. Oh ada tahu nih. Tahu ini buang nih pak nih. Ya buang aja. Oh banyak masker tuh bapak. Juga ada masker baru aja nanti. Iya. Yeah. Ini maskernya udah gak boleh dipakai, jangan dipakai yeah, lagi kalau udah kotor ya. Oke. Okay? Nanti malah bukan penangkal virus, malah virus masuk. Ini ada tahu-tahu kapan nih? Hah? Semalam. Masih boleh gak dimakan kotor? Tahu itu kan udah. Nah, ini masih yuk. Masih ya, masih boleh. Ya. Nah, cepat-cepat dimakan ya. Jangan isi tunda-tunda. Ya udah ini isi bawaannya Pak Abdul nih. Nah alhamdulillah Pak Abdul lagi sudah selesai mandi, tadi udah makan, terus sudah ditensi juga dan darahnya rendah. Bu Bidan lagi ngambil obat dulu di mobil, obat penambah darah. Jadi nanti dikasih ke sini biar stabil gitu. Nah karena tadi Pak Abdul lagi ceramahnya enak banget, sumpah tadi tentang puasa. Nah, sekarang saya mau coba Pak Abdul Aziz ceramah dengan tema lain. Bapak,
ceramah lagi bisa gak Pak? Enak Pak, aku mau denger ceramah Pak Abdul Aziz lagi, boleh ya? Nah, nanti temanya apa? Mau apa temanya? Lain, yang lain dari puasa. Oh, sahabat Nabi. Ya, coba sahabat Nabi. Coba. Sahabat Nabi ada 4. Ah. Yang pertama Abu Bakar. Enggak, Mukodim dulu, Mukodimah dulu. Assalamualaikum. Allahu salat fil Qur'anil Karim, dan syukur diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat kinaran salam diucapkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya wasabi kepada sahabatnya. Sahabat itu ada 4, yaitu pertama sahabat Abu Bakar Siddiq. Kalau Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Bahkan ada yang sahabat Pulan bin Pulan kemana-mana sok ceramah tentang agama yang dipikir oleh Allah. Makanya itu selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bulan bulan ceramah tentang utusan Allah dan para sahabat yang lain. Biar singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya, benarnya dari agama, salahnya dari kekalian saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah ila matarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak kan udah ceramah tentang puasa, tentang sahabat Nabi juga. Sekarang saya mau tantang Pak Abdul Aziz ceramah tentang zina, Pak. Bisa, Pak? Bisa, ya. Coba, sok. Coba, Pak, sok. Assalamualaikum. Iya Pak. Zina itu kalau diate dicamuk. Anu zina 100 camukan, anu nikah 80 camukan. Terus? Ya karena ya cuma pakai hukum Islam. Terus? Makanya harus kalau udah punya yang halal jangan zina. Kan zina itu pertama nak wong wadon sama wong lanang terus didekati kesehatan. Jadi jangan zina. Eh pernah dituduh tuh kom. Padahal anu zina mah bukan kita awal. Kasian, ya udah paku di manian oh anaknya. Udah. Makanya ini jalannya jangan sampai anu dilarang ku agama jangan dilakukan dari sifat benar-benar dari Allah, salahnya dari kekeliruan saya sendiri. Tapi letak di kodai dan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak sangat tersentuh, Pak, dari ketiga tema ceramah Bapak. Nah, obatnya udah ada nih. Obat penambah darah ya? Bidan ya? Ini kamu aja yang kasih. Ya. Hah? Bapak, ini obatnya diminumnya malam hari ya. Bapak kan kurang darah ini. Nah, jadi Bapak makannya minumnya pas malam ya. Sehari sekali ya. Sekali aja ya. Satu hari satu ya. Ya. Satu hari satu. Ya. Nah, Bapak tetap di situ ya. Taruh di situ ya. Nanti sebelum itu kalau bisa makan dulu ya. Kita pamit ya. Teman-teman kalau ada yang mau, kalau ada yang lihat Pak Abdul Aziz di sini ada di tahu jalan apa? Jalan Raya lawan Tonjong. Jamanis Tasikmalaya di sini ada di Pak Abdul Aziz. Mungkin keluarganya atau kerabatnya semua sedang mencari Pak Aziz ada di sini. Jadi teman-teman terima kasih sudah nonton video ini. Ambil hikmahnya dari video ini. Saya Divovi dan Ibu Bidan 301. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.